Salam sejahtera. Info hari ini daripada Roti Kaya. Eli Suryati tak terkejut bekas suami nak kawin. Belum cukup, sebulan bercerai pelakon Azri Iskandar akan mengesahkan penubuhan rumah tangga dengan seorang penulis skrip yang dikatakan turut mempunyai PhD dalam jurusan musik bersama Azra Daira. Memetik getaran bekas istrinya yang juga pelakon, Eli Suryati berkata dia tidak terkejut apabila Azari bakal berkawin karena sudah menjangkakan perkara itu. Malah Eli berkata sebelum mengambil keputusan untuk berpisah, dia melihat perubahan bekas suaminya itu. Saya tidak terkejut dan sudah boleh agak akan hal ini. Sebab itulah hati saya benar-benar bulat dan tekad untuk menarik diri daripada perkawinan ini. Sebab saya ada rasa dia ada hubungan dengan wanita lain. Dan masa saya filekan cerai, saya tidak tahu. Saya tak perlu tanya lagi untuk dapatkan apa-apa kepastian atau kesahihan. Sebab saya kenal dia sangat sebagai suami selama 19 tahun. Selama tempo itu, kita telah melalui segala susah senang bersama. Bila ada perubahan dalam rumah tangga, saya tahu hati dia ada pada orang lain dan bukannya saya lagi, katanya. Dalam pada itu, Eli berkata dia tidak mau mengambil kisah tentang gerangan wanita yang bakal dikawini bekas suaminya itu, sebaliknya ingin fokus terhadap anak-anak serta kejaya seni. Sebelum bercerai, saya telah ambil keputusan yang cukup lama untuk memikirkan baik dan buruknya. Bahkan saya juga mohon petunjuk kepada Tuhan. Azari tidak tahu yang saya tahu apa yang dilakukan di belakang saya. Tapi naluri seorang istri itu sangat kuat. Kita sendiri dapat rasakan banyak perubahan yang sangat ketara. Lagipun kita bukan baru kawin setahun dua. Saya tak nafikan Anda ramai perempuan di luar sana yang jauh lebih baik daripada saya. Tetapi mereka bukan Eli Suryati yang sangat paham siapa Azari Iskandar, katanya.